Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh kita lagi di Oke Bos. Siap. Vicky Prasetyo. Iya Bu, ini Bos. Ini lagi ada tamu, tolong dong bantuin bikinin minum. Ini jauh-jauh lo dari Jepang. Ayo. Ayo mau kemana sih? Aku mah ayo aja. Ibu Bos, dari tadi tuh saya udah bikinin spesial banget buat bintang tamu kita pokoknya hari ini. Mantap, buat ini juga udah dari tadi saya. Ayo kalau gak percaya. Sama Ana coba. Semangat terus, Ibu Bos. Semangat terus. Semangat terus, Ibu Bos. Masa lama banget sih? Nih, Bu Bos, saya buatin kopi hitamnya dari tadi. Tapi kenapa ya, Bu Bos? Kok belum turun-turun juga nih ampasnya? Tungguin coba, Bu Bos, sebentar lagi. Kayaknya sebentar lagi baru turun nih. Aduh, ya ampun, Vicky. Cuma buat minuman kopi hitam aja. Masa lama banget nungguin ampasnya turun? Ih, udah deh. Mending minum kopi aku aja. Nih aku kasih tahu nih, kopi hitam baru Torbika Gilus Mix. Ini baru kopinya anak muda. Ya Bu Bos, semua kopi hitam tuh sama aja pasti. Lama kita nungguin ampasnya turun. Namanya juga kopi hitam, retorikanya memang harus seperti itu. Yang enggak dong Vicky, kopi Torbika Gilus Mix ini tuh beda dari kopi-kopi hitam lainnya. Tahu nggak, ini tuh nggak perlu nunggu sampai ampasnya turun lama-lama. Kalau nggak percaya, aku buatin dulu ya. Langsung aku bikin buktinya buat kamu nih. Serius, Bu Bos? Serius, gampang banget ya bikinnya ya. Nih kan sasetnya, kita gunting dulu nih bungkusnya. Gunting dulu. Oh iya, kemudian? Terus tuang kopinya ke gelas. Terus, kita tuang air panasnya. Udah tuang air panas, kemudian... Terus, menurut Vicky diapain? Diadauk. Diadauk. Aduk, 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 aduk. Duk, aduk, 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 aduk. Emang aromanya? Oh. Adalah, nih, harum kopinya kreatif banget. Coba nih, kalau ini. Aromanya ini tuh ada aroma. Kirain buat saya. Belum! Ini tuh ada aroma aren, ya. Vanila, dan terus? Aroma pandan. Aku juga udah siapin nih, buat diri aku sendiri nih. Aku lihat dulu, ini buat Bapak Vicky. Ini buat saya, Bu. Ini aku, sayang. Tolong ambilin dong kopi ini. Aku. Manja banget. Aku mau minta ambilin sama siapa ya? Nih, nah ini aku udah siapin nih buat diriku sendiri. Lah, Bu Bos, emang ini udah bisa langsung diminum? Kan baru jadi. Ampasnya pasti masih kecampur. Bagaimana kita bisa langsung minum, Bu Bos? Ini dia nih kerennya kopi Gilus Mix. Ampasnya halus, karena namanya aja Gilus. Digiling halus. Udah gitu, kopi hitam Gilus Mix ini bisa bikin kita melek dan gak kembung. Dan yang paling penting, ampasnya cepet turun. Coba bedain deh sama kopi yang tadi dibikin. Beda kan? Nih, lihat deh. Iya, Bu Bos. Lihat nih. Tuh, beda kan? Beda banget ya, Bu Bos. Loh, kalau yang dari Bu Bos ini, tuh, ampasnya langsung turun. Iya. Kopi saya, udah saya tungguin sambil inget-inget semua mantan-mantan saya. Masih aja gak turun-turun juga ampasnya, Bu Bos. Nah, ini terbukti kan sekarang. Cobain yuk, kita cobain langsung minum kopi bikinan aku. Oke, kita bareng-bareng ya minumnya ya. Iya. Dicium dulu. Cheers. Wah, mantep banget nih Bu Bos. Beneran gak ada ampasnya yang nempel di gelas. Gimana?
kopinya juga nih aman di lambung. Jadi bisa langsung dinikmatin. Baru kali ini ya ada kopi yang sekreatif ini, kopi hitam. Tapi aroma arennya kuat banget. Beneran top Marco otok deh. Kopi Torabika Gilus Mix ini ya Bu Bos. Tuh, aren. Kalau aku nih aromanya coba nih. Ini aroma pandan. Pandan. Iya kan? Dan masih ada satu lagi nih varian lagi, yaitu aroma vanila. Wah, vanila kesukaan abu saya tuh. Iya kan? Kopi Gilus Mix ini kopi anak muda zaman sekarang, jadi pasti kreatif. Bu Bos, kalau gitu saya wajib punya stok sebanyak-banyaknya buat di rumah. Biar nggak kalah sama anak muda lainnya. Pemirsa di rumah juga tentunya dong. Iya dong. Kopi Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Makasih ya Bu Bos. Ah, enak kan? Ya, enak banget. Kita ngobrol lagi yuk, kasihan ya. Si Haruka tuh nungguin. Pantesan ya, kemarin di rumahnya Abo sama Bu Bos banyak banget. Iyalah, ini udah favorit kita sekeluarga banget. Aduh, Haruka, nanti kita minum kopi habis ini ya. Iya, nanti aku sama kamu, aku ajakin. Haruka, Haruka, kamu kan dulu di JKT kan? Ngedance. Tapi ternyata kamu tuh selain hobi ngedance, kamu tuh hobi makan juga ya? Hah? Iya benar. Tapi kok badannya? Aku udah gemukan tau. Terus naiknya 3 kilo. Maksudnya makanan Indonesia sama makanan Jepang kan beda. Kamu gimana sih kok bisa makan semua makanan Indonesia? Apalagi kan makanan Indonesia macam-macam ya? Karena makanan Indonesia macam-macam. Ada jengkol, petai. Iya, nah itu. Bisa sih kamu gimana? Karena kalau di Jepang tuh rasanya ya mirip-mirip. Kayak semua mirip lah, kayak rasa shoyu, kayak soy sauce gitu kan. Jadi aku tuh kadang kayak bosen gitu. Terus kalau makanan Indonesia tuh selalu kalau di maski mulut pasti rasanya beda-beda. Aku paling suka ciren sama seblak. Oh, seblak. Sama... Seblak juga. Kamu suruh pilih. Pilih seblak atau sushi? Seblak. Masa? Hah? Iya. Pilih ketoprak atau sushi? Ketoprak. Pilih sate atau sashimi? Salmon. Sate. Wah, pas. Gua akan kenalkan, ini adalah yang tukang makan. Dia jago makan. Dia bisa mukbang apa aja. Dia jago review makanan. Pasti kalian sudah tahu, namanya Ferdiansyah. Tahu? Ferdiansyah pembalap. Kamu nggak tahu? Ferdiansyah. Nggak tahu, itu artis terkenal. Ya, kalian tahu, ibu-ibu di rumah dan penonton, Fergi tahu? Iya, yang di sini pada tahu nggak Ferdiansyah? Kita akan panggilkan, ini dia Ferdiansyah. Cuma mampir di rumah narasi Rati Amat ya kan. Oh, dia artis itu dah. Itu beneran se. Oh, biasa. Gimana sih? Ini kecilnya Fergi, udah gede princess. Ini mah bukan Fergi. Damang. Eh, ini mah bukan Fergi, saya juga kenal. Siapa? Dia punya program yang paling keren. Apa? Princess Karbohidrat. Princess. Tapi ini kan sekarang namanya Ances. Benar. Gue punya foto lu dulu dari masih Ferdiansyah. Ah, serius? Alemong. Iya. Serem deh ah. Iya, nih. Foto yang mana dulu. Nih, mana? Nih, ya, fotonya. Fotonya. Tuh, Ferdiansyah. Tuh. Nih, ini jadi paski beraka di mana? Di Cianjur, Kabupaten. Kita kan kalau udah ngelihat Ances makan kan biasa ya. Coba dong jadi paski beraka. Eh, ayo kita sama-sama paski beraka lo. Aku juga paski beraka lo. Aku dulu pernah sih di sekolah juga. Paski beraka. Bu, parang merah pada ya kalau ibunya ya. Di sekolah. Dulu aku paski beraka di Cianjur. Oke, coba. Di sekolah doang. Semua. Kasih apa? Hadap-hadap kanan kiri. Siap, siap. Oke. Oke. Satu. Siap. Gerak. Aduh, pegang. Siap, enggak usah gitu. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat saya itu jongkok nih. Siap, gerak. Apa? Siap, gerak. Jalan di tempat dong, jadi tempat dong. Ya, jalan di tempat. Oh iya, belum. Gerak. Satu, aduh susah pakai heels, gue gak ikutan. Hadap kanan. Ada jalan jalan. Hadap kanan, gerak.
hadap kiri. Hebat ya. Gerak. Durki. Durki. Gerak. Apa sih, Beb? Gak jelas nih. Masa lu gelu gergi? Durki, mundur dikit. Nggak ada pak, gitu murid nggak ada pak. Singkat bukannya kamu, satu dua baris, dua gitu. Bagaimana? Kamu yang mimpin deh, coba deh. Udah gue capek, udah gede banget perutnya. Mas Haruka bilang katanya udah naik 3 kilo. Nah lu naik dari sebelum ikutan acara makan-makan, sampai sekarang udah naik berapa kilo, Cis? Coba. Jadi hampir 9. Hah? 9. Sekarang beratnya 101 dari... Oh my God! Itu kan kayak karung beras dong. Udah 91 gue, 10 kilo. Oh my God. Allah Tuhan. Wow. Tapi yang naik apaannya ya? Tapi gak apa-apa, penting bahagia ya. Iya bahagia, amin. Alhamdulillah. Tapi duitnya banyak. Alhamdulillah. Halo Tio. Sama-sama kita panggilkan mukbang hari ini oleh Princess Nabati dan juga Haruka. Yes. Tapi kan ya, Oke. Uy. Nah, jadi kalau orang Sunda itu biasa apa meureun alam di kampung-kampung tetangga kan? Apa pisan ning. Bari ngaredok sok gra. Jadi sok cing. Coba Haruka dulu. Si Princess Lia cerita yang review baru nanti Haruka. Coba. Nah, jadi guys, ayo teh ngeunahnya isangu haneut meuni kat leuwir pisan. Iya guys, pandan wangi nya tong hila pandan wangi ta. Sok ayeuna aya gusti ieu jengkol balado naon teh? Jengkol kecap. Jengkol balado ayat terong balado jeung tempe tahu gusti nu agung meunah mana senok. Ini tuh kita enggak punya protein gitu ya. Ini benar-benar nabati gitu ya. Gila sih ini guys, tuh ancaman. Cing, gusti. Ancaman aduh. Cing ini cobaan heula, cing. Ke heula nya. Nya. Kudu ke heula. Cing. Ya. Jadi guys ya, jari jamari nu beunteut teh uwek-uwek kieu geus. Ini uwek-uwek. Kieu lebok. Si amun lebok gusti. Lebok. Belobakeun lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Meningeunah, aduh. Jengkolnya tong poho. Ngeunah. Gimana kalau lagi ya? Ieu teh meningeunah pisan, ieu teh meni tempe, ngeunah, ieu teh meni dilebok ieu. Hap. Hap. Tempe artinya. Oh, terang. Terbok. Mana Haruka? Nah, Haruka di sela-sela itu. Haruka pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Ini. Suka terong juga? Suka. Ini kalau bahasa Jepang, nasul. Nasul. Yang suka ke langit, nasul. Ngerti orang mana nasul, naon nasul. Nasul oishi. Coba kali, bahasa Jepang. Apa? Coba, pakai bahasa Jepang. Itadakimasu. Pakai Jepang. Bahasa Jepang. Kore wa nasu to. Sambalu des. Atau gohan. Ini terong yang memang pedes, tapi aku suka. Ayo selamat makan semuanya. Ladana guys, bener-bener ngajelah gur pisan Edun. Oishi. Ngona pisan. Oishi. Haruka mau jengkol enggak? Neng, jengkolnya asaan ngeunah mana yang ngeunah. Oh jengkol. Eh jengkol, makan jengkol. Siapa gimana? Sok, belum makan. Uy, aduh gusti. Sok, gimana belum Wih, Haruka makan jengkol. Keren. Kalau gitu, habis ini kita akan kembali lagi. Kita akan ngobrol sama Fergie. Nama saya Fergiansyah. Fergie. Kita akan cerita bagaimana tentang hidupnya dia. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Terima kasih baru saja Anda saksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh